selamat untuk divaksinasi hari ini. Namun pada waktu selesai divaksinasi nanti, kan udah baca tuh banyak informasi-informasi yang kita sebut tuh nyeri pada lengan setelah vaksinasi Moderna. Mereka sebutnya Moderna R seperti itu. Jangan kaget, jangan panik. Memang ini kadang-kadang agak lebih pegel. Mungkin sesudah sore hari nanti mungkin agak pegel. Kadang-kadang ada yang greges, ada beberapa orang juga ada yang demam seperti itu. Jangan khawatir. Sediakan saja obat penurun demam yang namanya paracetamol. Dan kalau misalnya di rumah agak sedikit bengkak, boleh pakai air es atau air dingin, diperes gitu, kompres ya. Dikompres aja, gak usah takut. Dia 1-2 hari langsung hilang kok. Jadi gak apa-apa, dilakukan aja. Semuanya aman, di sini ada dokternya. Kalaupun lebih berat dari yang saya katakan, silahkan datang ke emergensi Rumah Sakit Fatmawati. Dikatakan bahwa saya baru habis vaksinasi Moderna. Itu disebut juga dengan IPI, kejadian pasca imunisasi ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk kepercayaannya sudah memilih Rumah Sakit Fatmawati sebagai tempat pelayanan vaksinasi. Terima kasih, selamat pagi. Salam hormat dari kami semua. Memutuskan rantai COVID-19.